yuk kita bikin video cara praktis pasang kaca film nih. Ini alatnya nih. HP. Bismillah. Kain yang kasar. Kain halus. Halus. Kain yang kasar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hai guys. Pagi ini kita akan bikin tutorial memasang kaca film. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Tapi sebelumnya mohon maaf, kita juga sama-sama belajar. Alatnya ya. Mulai ya guys. Pertama ini kita semprot dulu bahan yang akan kita pasang kaca filmnya. Dan ini medianya. Kita kasih semprot dulu dengan air sabun. Jangan takut banyak. Ini hanya untuk perantara biar tidak cepat kering. Sudah? Kita langsung buka saja dari ujung. Lambat tuh ujungnya. Kita tarik. Di sana juga dibuka. Ini berarti harus 2 orang ya? Nah, kalau untuk lebar harus 2 orang, tapi kalau untuk kecil bisa 2 orang. Masa kita sana ini di atas. Semprot bisa kita tolong semprotnya nanti biar bisa jalan. Belum jalan? Kasih air dulu biar bisa jalan, bisa didorong nanti. Dorong ke atas terus, bisa didorong ke atas, terus dorong ke atas terus tarik, tarik ke sana. Tarik ke mana? Udah mentok. Sip, udah mentok. Nah, kita paskan di ujungnya guys. Bagian atas. Nah, kita tarik sebelah sini. Dan tarik bawahnya. Kita tekan dari tengah supaya air dan udara yang terjebak posisinya di tengah. Kita bisa dorong ke kanan dan ke kiri. Kalau terlalu gelembung berarti ini posisinya medianya kurang ke atas. Kita bisa tambah sampul. Kita bisa pasang ini. Seperti ini nanti akan mengikuti dengan sendirinya. Bisa buang ke atas, tapi lebih baiknya buang itu ke samping kanan atau ke samping kiri. Tarik keluar, jangan tinggi-tinggi atasnya. Bisa langsung ditarik ke bawah. Bagian sana, bagian tengah untuk udaranya. Pas ini kalut ya, bagian tengah. Sambil kita kasih media air. Bagian tengah. Cukup sendiri dulu, kita buang ke kanan dan ke kiri. Ini ada kape lebar dan di alas pakai kain supaya tidak merusak kaca yang dipasang.
Nah, ini tinggal tahap finishing nih. Cukup guys, ini tinggal perapian. Nanti kalau ada gelembung-gelembung kecil seperti ini, kalau dia sudah terjebak, bisa kita kasih tusuk jarum dan kita pencet supaya air dan udaranya keluar. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.